Kegiatan penyaluran dana subsidi BLT BBM dari pemerintah Desa Pasir Eri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor, Sabtu tanggal 17 September tahun 2022, untuk warga masyarakat yang ada di Desa Pasir Eri dengan jumlah KPM 927 KPM, dengan nominal yang diserahkan pemerintah sejumlah 500.000 dengan rincian 300.000 subsidi BLT BBM dan 200.000 untuk dibelanjakan berupa sembako guna kebutuhan sehari-hari. Walaupun panjangnya antrian, masyarakat tetap antusias untuk mendapatkan dana BLT BBM tersebut, karena saat ini warga merasa kesulitan dengan adanya kenaikan harga BBM saat ini. Warga masyarakat yang ada di Desa Pasir Eri untuk jumlah KPM yang kita terima hampir 923 KPM nominal yang diserahkan pemerintah 500.000. Untuk subsidi berapa? Untuk subsidi dari Agustus September 150, jadi untuk subsidi itu 300, dan untuk yang 200 itu yang dari BPNT dan PKH. Respon dari masyarakat sendiri gimana? Untuk respon dari masyarakat, alhamdulillah warga masyarakat yang membutuhkan untuk penyaluran ini, alhamdulillah warga antusias penyaluran BLT. Pesan untuk masyarakat sih dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Menjalurin bantuan subsidi itu. Tanggapan untuk kedepannya seperti apa? Tanggapan pemerintah lebih untuk yang si penerima lebih berhak lagi. Robi Palapa TV mengabarkan.